Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi di channel gue nih. Di video kali ini gue mau masang ini nih ya, strap buat jam tangan gue. Jadi strap yang dulu tuh udah dekil, terus si pengaitnya ini nih juga udah rusak, udah nggak ada tuh ya kan. Jadi itu ininya udah nggak ada nih. Nih, nah, bagaimana sih cara pasangnya nih? Sebelum kita pasang ini ya, kita harus tahu dulu nih ininya nih. Si dia jadi ini bisa dicopot nih. Nah, ini kita copot. Jadi tuh dia ini tuh ngeper. Nih, bisa kalian lihat ya kan. Tuh. Ini ngeper. Jadi cuman kayak perlu ditusuk aja gitu ya. Itu ngeper. Nah, ini jam ini jas strap barunya ya. Tali jamnya baru yang baru. Nah, ini jam mereknya itu Lancelot, kalau nggak salah tipenya itu King of Legatus. Nah, di sini tuh ada bolong kecil nih kan. Nah, kalian bisa tusuk aja nih pakai punya handphone, colokan handphone. Kalian tusuk aja kan dia tadi itu besinya itu kayak model per gitu kan. Jadi kita colok nih, nah, dan langsung kecopot tuh, kecopot ya kan. Ini berarti yang ini nih. Udah ketika udah kecopot kayak gitu ya, kita tinggal pasang ini aja nih yang satunya nih. Nah, cara pasangnya juga sama kayak gini aja nih. Kan. Gini nih, ini kita pasang dulu satu lubang. Nah, ini selanjutnya nih kita tekan. Kita tekan sampai dia rataan. Dia rata. Nah, gue nekennya gini aja nih. Kalau nekennya tuh ini kuku gue juga kurang, kayaknya kurang tebel. Pokoknya nih ditekannya tuh sampai ini masuk ya. Sampai ini masuk. Nah, tuh udah pasang satu kan. Nah, selanjutnya tuh kita copot yang ini nih. Copotnya juga sama kayak tadi. Ini kita colok aja nih. Kita colok begini. Tek. Ya kan. Nah, langsung copot. Nah, kan yang tadi kawatnya juga sama dia, tipenya begitu juga ya kan. Dia bisa maju mundur juga gitu. Nah, ini kita pasin aja satu di sini. Nah, kita pasin. Yang lubang yang ini udah kita pasin, kita tinggal ngepasin lubang yang ini nih. Kita tinggal colok lagi aja, tekan ininya, tekan ujung ininya nih. Nah, kita tekan nih ya kan, sampai masuk lagi ke dalam. Nah, udah gitu doang cara pasangnya. Mudah banget ini ya, apa nih strapnya, cara pasangnya. Cara copotnya juga mudah. Udah kan tuh, tinggal pakai dah. Gini. Oh. Jadi baru lagi. Kan. Ini cara itu apa nih? Cara ganti strap jam tangan sendiri ya di rumah. Jadi nggak perlu harus ke tukang reparasi jam. Kalau strapnya beginian modelnya, mudah banget cara gantinya. Oke, cukup sekian aja ya dari gue ya kan. Semoga bermanfaat video gue ini buat kalian. Gue ucapin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Sampai ketemu di video gue selanjutnya lagi. Bye.